ada 9 jenis tanaman yang saya akan buat menjadi biosaka. Belimbing waluh Averhoa belimbi, daun nimba, daun kelor limran morenga ben oil domestic, mangga spesies indica, anting-anting Agpa australin in, temu hitam Curcuma arguet, bayam Amaranthus cactus, keramunting Rigomatous tamensoa. Kita mulai proses pembuatan. Masukkan bahan ke dalam air, remas-remas perlahan di dalam air. Usahakan bagian bahan dedaunan tidak hancur menjadi bubur. Cukup bahan sampai layu saat diremas-remas. Agar hasil akhir tidak mengendap, untuk mengambil bagian zat kimia pada bagian tanaman, cukup diremas-remas perlahan. Apabila air berubah warna, salah satu indikator bahwa reaksi homogen berlangsung. Dan apabila air mengeluarkan busa, indikator katalis mempercepat reaksi berlangsung. Dan ritme durasi cara kita meremas harus dipertahankan. Pertahankan ritme irama peremasan. Apabila sudah dirasa cukup, busa sudah terlihat dan daun sudah layu, berarti biosaka sudah mulai berhasil. Kita masuk ke aplikasi penyemprotan dan dosis aplikasi. Kalau kalian menggunakan air ledeng, sebaiknya diamkan minimal 7 jam, lebih lama lebih baik. Dosis untuk tanaman hortikultura, saya di sini akan aplikasi pada tanaman terong, tomat, timun, cabe. Dosis yang saya akan gunakan seperti apa kata Pak Ansar, yaitu 4 tutup botol aqua 30 ml. Selanjutnya, perhatikan bagian nozzle semprot. Setel di status embun yang sangat halus agar berkabut. Keadaan tanaman kurang sehat dengan ditandai bagian pucuk daun memutih dan bagian daun mengkerut serta bagian tepinya agak menguning. Tanaman ini juga terserang hama kutu kebul. Ini adalah aplikasi kedua biosaka. Aplikasi pertama hasil sudah terlihat, bagian daun mulai membaik dan sebelumnya mengkerut cukup parah, dan pertumbuhannya pun sebelum diaplikasikan biosaka sangat tidak sehat. Semoga uji coba ini sesuai harapan, karena saya pribadi perlu bukti akurat mengenai biosaka, bukan hanya sekedar
mendukung dan mensupport temuan ini, tetapi dari hati nurani saya perlu bukti. Oke, kita mulai ke tahap aplikasi. Terima kasih sudah menonton hingga akhir. Merdeka!